berdasarkan histori merupakan kota tertua di Indonesia. Berdasarkan perhitungan dari Prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai Prasasti Kedudukan Bukit, kota yang dikenal dengan makanan khasnya pempek ini berumur setidaknya 1337 tahun. Menurut prasasti yang berangka tahun tanggal 16 Juni tahun 682, pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai Kota Palembang. Ada beberapa sumber yang dijadikan dasar untuk mengungkapkan asal-usul Salatiga. Pertama, yang berasal dari cerita rakyat, prasasti, maupun penelitian dan kajian yang cukup detail. Dari beberapa sumber tersebut, prasasti Plumpunganlah yang dijadikan dasar asal-usul kota Salatiga. Berdasarkan prasasti ini, hari jadi kota Salatiga dibakukan, yakni tanggal 24 Juli tahun 750 Masehi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat 2 Nomor 15 tahun 1995 tentang Hari Jadi Kota Salatiga. Kota Kediri lahir pada tanggal 27 Juli tahun 879. Jadi, pada 2022, Kota Kediri berumur 1142 tahun. Dari sisi usia, Kota Tahu Takwa ini sudah cukup senior di antara kota-kota lain di Jawa Timur. Sementara itu, Kota Kediri berdiri sebagai pemerintahan daerah, kota, berdasarkan UU Nomor 16 tahun 1950. Jika mengacu pada UU tentang pembentukan pemerintah Kota Kediri tersebut, saat ini Kota Kediri berumur 72 tahun. Magelang, sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, memiliki hari jadi pada tanggal 11 April tahun 907 Masehi. Usia tersebut didasarkan dari Prasasti Poh, Prasasti Gilikan, dan Prasasti Mantiasi. Ketiganya merupakan prasasti yang ditulis di atas lempengan tembaga. Nama Magelang sendiri bertolak belakang dari berbagai sumber, seperti cerita rakyat, dongeng, legenda, dan sebagainya. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Shah pada 1205 M. Banda Aceh kini telah berusia 813 tahun dan menjadi salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekah. Sejak awal berdirinya, kota ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan nilai-nilai heroisme. Oleh karena itu, cerita sejarah kota Surabaya kental dengan nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan tersebut salah satunya mewujud dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan pada 1293. Begitu bersejarahnya pertempuran tersebut hingga tanggalnya diabadikan menjadi tanggal berdirinya kota Surabaya hingga saat ini, yaitu tanggal 31 Mei. Kota Bau-Bau, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu kota prioritas dalam program Kota Pusaka Indonesia. Salah satu alasan ditetapkannya Bau-Bau sebagai satu dari 10 kota prioritas dalam program tersebut yaitu kota ini memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang tinggi, baik yang wujud maupun tak wujud. Banyak lanskap sejarah di kota ini yang merepresentasikan 4 periode yaitu prakerajaan, kerajaan dan kesultanan, kolonial, dan pasca kemerdekaan.
Sejarah kota Ambon dimulai pada saat kedatangan orang-orang Portugis membangun benteng di pulau ini sebagai tempat beraktivitas dalam perdagangan dan penyebaran agama. Pendirian kota Ambon berawal dari orang-orang Portugis, yang saat itu sedang berada dalam konflik politik dengan para penguasa Kesultanan Ternate dan umat Islam di pantai utara Hitu. Kota Tegal mulanya sebuah desa, namanya Tetegual, yang pada 1530 telah menunjukkan kemajuannya dan termasuk wilayah Kabupaten Pemalang yang mengakui trah, kerajaan Pajang. Nama Tetegual diberikan seorang pedagang asal Portugis yaitu Tome Pires yang singgah di Pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an. Kata Tetegual memiliki arti tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian. Sejarah asal-usul terbentuknya Kota Tegal tidak lepas dari seorang tokoh yang bernama Ki Gede Sebayu. Jika ingin mengetahui sejarah Kota Padang, maka terlebih dulu harus mengenal sejarah Minangkabau, yaitu kira-kira abad ke-15 pada zaman Kerajaan Minangkabau dengan rajanya Aditya Warman. Saat itu Padang adalah pemukiman nelayan. Dalam Tambo Minangkabau, Padang disebut sebagai daerah rantau. Orang yang pertama kali datang berasal Kubung 13 Solok oleh Luhak Nantigo, Agam, Tanah Datar dan 50 Kota.